Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay, jadi hari ini saya ingin berceritakan ataupun berkongsikan sedikit kepada anda semua berkenaan dengan KWSP, tetapi bukanlah isu KWSP bersasar 2.0, tetapi berkenaan dengan pertubuhan yang memperjuangkan KWSP 2.0 secara bersasar ini, iaitu pertubuhan gagasan inovasi rakyat ataupun secara pendek yang dikenali sebagai PGIR. Okey, yang mana PGIR pada hari ini telah pun mengeluarkan satu kenyataan di dalam Facebook rasmi PGIR bahawa ada pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan cuba mewujudkan satu page Facebook yang baru dan menggunakan nama Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Okey, jadi cumanya di sini kalau kita lihat pada gambar yang saya kongsikan ini, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Okey, mungkin disebabkan dia tak, sama ada dia ni tak pandai menyeja ataupun Facebook ni tak boleh menggunakan nama yang sama untuk pertubuhan ataupun NGO ini, ataupun dia memang berniat untuk menggunakan nama yang orang kata lari sikit dan sebagainya, itu kita tak tahulah. Tetapi sekarang ni menunjukkan ada percubaan untuk orang kata mewujudkan page-page yang baru yang menggunakan nama Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dan setakat perkongsian ni 11 jam sekarang ni, dah lebih pada ni lah, dah lebih pada 24 jam, menunjukkan yang page ni ada 16 orang like. 16 orang ni walaupun jumlah yang kecil, tetapi apabila orang ramai like, dia akan algoritma di dalam Facebook ni dia akan menyebarkan page ni. Dan apabila bagi orang yang belum menyertai ataupun orang kata like page Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ni, kalau mereka mencari page ini, page yang tidak betul ini juga akan keluar di dalam carian dan akan menyebabkan kemungkinan besar orang yang mencari page Pertubuhan Gagasan ni, dia akan like kedua-duanya page sekali. Satu masalah ataupun kerisauan yang kita bimbang akan berlaku adalah, yang saya bimbang akan berlaku adalah, kerana di sini di page yang palsu ini dia ada letakkan macam link untuk ke WhatsApp, dan di mana dalam Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat di dalam page rasmi mereka, mereka tidak meletakkan sebarang button untuk tekan kepada WhatsApp dan sebagainya. Mereka hanya menyediakan satu link untuk pergi kepada Telegram Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Segala perkongsian akan dikongsikan di dalam channel Telegram Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, dan diwujudkan pula satu lagi ruang chatting room untuk mereka yang berada dalam Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ni untuk berkomunikasi sesama ahli. Itu sahaja yang rasmi. Dan yang ada, yang ada yang palsu ni, ada WhatsApp ni, saya bimbang takut individu yang mencipta page yang palsu ni dia cuba mengambil kesempatan, mungkin cuba untuk membuat macam kutipan derma lah dan sebagainya. Sebab kita tahu PGIR ni sekarang ni last yang saya tahu adalah mereka akan membuka keahlian satu hari nanti kepada rakyat Malaysia yang berminat untuk menyertai pertubuhan ini, dan ada yuran yang akan dikenakan pendaftaran macam RM5, lepas tu keahlian RM5 ke RM10 macam tu lah, lepas tu kalau tahunan berapa dan sebagainya lah, ada yuran-yuran yang akan dikenakan. Jadi saya bimbang ada pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan menawarkan keahlian dan sebagainya, padahal bukan daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, tapi mereka ni adalah penipu yang menggunakan nama Pertubuhan Gagasan ini. Jadi saya bimbang ada yang, maklumlah rakyat Malaysia ni pemurah, masa isi petition dulu sepatutnya page pertama tu dah selesai lah, bila dah submit hantar cukup. Tetapi mereka ni apabila mereka sehingga kepada page kedua, ada butang untuk donation ataupun derma, ramai pencarum yang menderma. Malah perkongsian yang saya kongsikan sebelum-sebelum ini, ada yang menderma sampai RM400, dan duit derma di petition tu bukannya masuk kepada PGIR, tapi dia masuk kepada page petition tersebut. Jadi rakyat Malaysia ni ramai yang pemurah, walaupun sekarang ni kita dah minta KWSP bersasar dan sebagainya, namun
murah tu apa, kalau tak pada tempat yang betul lah, macam inilah dia akan memberikan faedah kepada pihak-pihak lain yang mana skema, penipu ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi berhati-hati dengan carian anda, dan bagi mereka yang mungkin lagi masih belum like page Pertubuhan Kesihatan Indonesia Raya ni, jika berniat, okey, apabila anda membuat carian, anda boleh lihat page dia, dia punya ruangan di bahagian atas tu seperti yang saya tunjukkan pada gambar di tepi Pertubuhan Kesihatan Indonesia Raya. Bawah dia, dia ada nombor pendaftaran PPM 003 apa semua, dia dah tulis gerakan agenda rakyat, dan di bawah tu saya ada bulatkan, dan bawah tu bulatkan adalah nombor pendaftaran bagi ROS, Register of Society kalau tak salah saya, bagi Pertubuhan Kerasan Inovasi Rakyat ni, dan nombor ni kita boleh gunakan dalam nama web ros.gov.my untuk membuat carian berkenaan dengan daftar bagi pertubuhan ini. Ini adalah page yang sebenar. Jadi ingat, berhati-hati dengan apa yang anda nak like, apa yang anda cari ataupun apa yang anda kongsi. Pastikan anda berada dalam page yang betul lah, sebab takut nanti ada yang tertipu ataupun ada yang cuba mengorek maklumat-maklumat tertentu yang mana mereka ni mungkin scammer dan juga sebagainya. Sebab dia orang tahu sekarang ni kita dah minta KWSP secara bersasar, jadi mungkin ada yang cuba mengambil kesempatan untuk merampas anda punya kewangan dan juga sebagainya. Jadi ingat, sentiasa berhati-hati. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.